Halo, bola supporter. Ketemu lagi dengan Il Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Bola supporter, akhirnya Senin dini hari tadi ya, liga-liga top Eropa akhirnya sudah selesai. Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis sudah selesai. Jadi semua wakil-wakil negara-negara ini yang akan bermain di Liga Champions 2022-2023 sudah ketahuan nih. Nah, di sini di video ini Il Mister akan ngebahas nih pembagian pot drawing Liga Champions, Liga Champions 2022-2023. Dan memang potnya ini masih bisa berubah ya, tergantung kita masih menunggu hasil pertandingan antara final di Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid. Karena itu nanti akan mengubah komposisi potnya. Tapi secara keseluruhan sih sudah mulai tergambar nih siapa-siapa aja wakil-wakil dari liga-liga top Eropa ini yang akan masuk ke pot berapa sudah mulai ketahuan nih. Kan kita tahu nanti di fase grup Liga Champions 2022-2023 itu akan diikuti oleh 32 klub. 32 klub ini terbagi dari 26 tim yang lolos dari jalur kompetisi musim lalu ya, kompetisi 2021-2022, dan 6 tim lagi yang lolos dari babak kualifikasi. Nah, yang 26 tim dari kompetisi musim lalu ini udah ketahuan nih, bola supporter. Semua udah ketahuan. Tinggal memang mencari statusnya Liverpool nih atau Real Madrid yang akan menjadi juara Liga Champions. Jadi pot 1 di drawing Liga Champions nanti sudah pasti akan diisi yang pertama Eintracht Frankfurt sebagai juara Liga Eropa musim lalu. Kemudian juara-juara liga-liga yang paling top di Eropa. Jadi di situ sudah ada nama Real Madrid, kemudian Manchester City sebagai juara Premier League ya. Kemudian AC Milan sudah pasti juga masuk pot 1. Bayern Munchen juga sebagai juara Bundesliga Jerman, kemudian Paris Saint-Germain sebagai juara Liga Prancis, dan FC Porto dari Portugal. Jadi udah 7 tim tuh, 7 klub yang sudah pasti masuk ke pot 1 ya, bola supporter ya. Tadi yang Frankfurt, kemudian Man City, Real Madrid, Bayern Munchen, Milan, PSG, dan Porto. Nah, di bawah mereka itu ada Liverpool sama Ajax yang masih bisa masuk antara pot 1 atau pot 2. Nah, ini tadi yang Il Mister bilang, kita masih menunggu hasil final Liga Champions nanti ya. Kalau misalnya nanti Liverpool yang juara menjadi juara Liga Champions, mereka akan langsung masuk otomatis ke pot 1 bola supporter sebagai juara Liga Champions ya. Tapi kalau Real Madrid yang juara, ini Liverpool harus masuk ke pot 2. Karena Real Madrid nanti akan masuk sebagai juara Liga Champions, dan jatah nanti dari Liga Champions, dari Liga Spanyol itu bisa kita katakan diberikan kepada liga di bawahnya lagi di Liga Belanda ya. Dan juaranya adalah Ajax Amsterdam. Jadi Liverpool dan Ajax ini sudah pasti akan main di fase grup Liga Champions, tapi kita masih menunggu nanti mereka akan masuk pot 1 atau pot 2. Kalau Liverpool juara Liga Champions musim ini, mereka akan masuk ke pot 1. Tapi kalau enggak, Liverpool masuk ke pot 2. Nah, di pot 2 sendiri udah diisi oleh 7 tim juga nih, bola supporter. Jadi memang tinggal menunggu siapa nih di antara Liverpool dan Ajax yang akan menyusul masuk ke pot 2. Pot 2 itu sudah diisi oleh Chelsea sebagai peringkat ketiga ya Liga Inggris. Kemudian Barcelona, runner-up Liga Spanyol, Juventus sebagai peringkat keempat di Liga Italia, Atletico Madrid peringkat ketiga dari Liga Spanyol, Sevilla peringkat 4 Liga Spanyol juga. Kemudian Red Bull Leipzig yang ada di peringkat keempat Bundesliga. Kemudian Spurs, Tottenham Hotspur yang baru Senin dini hari tadi memastikan diri lolos ke Liga Champions lewat jalur peringkat keempat dari EPL atau Liga Inggris ya. Jadi itu tadi 7 tim sudah masuk ke pot 2. Il Mister ulang ya, ada Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico, Sevilla, RB Leipzig, dan Spurs. Nah, di pot 3 juga sudah hampir terisi semuanya. Sudah ada 7 klub yang ada di sana, yang sudah pasti ada di sana ya.
Mereka adalah Borussia Dortmund, peringkat kedua Bundesliga, Red Bull Salzburg, juara Liga Austria, kemudian Shakhtar Donetsk, juara Liga Ukraina. Ini sebetulnya bukan juara Liga Ukraina ya, karena Liga Ukrainanya kan lagi berhenti karena perang. Tapi Shakhtar Donetsk yang ditunjuk untuk mewakili Ukraina nanti di Liga Champions musim depan. Kemudian Inter Milan, runner-up Liga Italia, masuk ke pot 3 ya, bola supporter ya, Inter Milan. Kemudian Napoli, peringkat ketiga di Serie A. Sporting, peringkat kedua di Liga Portugal. Dan Bayer Leverkusen, peringkat ketiga Bundesliga. Jadi, Ilmister ulang nih, di pot 3 itu sudah ada 7 klub. Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Napoli, kemudian Sporting dan Leverkusen. Mungkin ada pertanyaan, lo kok Inter masuk ke pot 3 gitu, padahal dia kan runner up Liga Italia. Iya, soalnya di penempatan pot-pot ini ditentukan oleh koefisien UEFA dari klub-klub bersangkutan nih, bola supporter. Jadi walaupun memang statusnya adalah runner up dari Liga Italia, koefisiennya Inter itu ternyata masih kalah daripada tim-tim yang sekarang ada di peringkat di pot 2 tadi yang Ilmister bilang tadi, seperti Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico, Sevilla, Leipzig dan Spurs ya. Ternyata masih kalah nih. Jadi Inter harus rela masuk ke pot 3. Nah, di pot 4 sendiri sudah ada 2 yang pasti ya ada di sana. Klub Brugge sebagai juara Liga Belgia dan Celtic sebagai juara Liga Skotlandia. Marseille, runner-up Liga Prancis juga bisa masuk ke grup 4. Tapi mereka masih akan menunggu nanti yang 6 tim lagi yang akan menyusul lolos ke fase grup dari babak kualifikasi Liga Champions ya. Kita masih menunggu nanti hasilnya seperti apa, karena ini kan klub-klub 6 klub ini juga punya koefisien. Siapa tahu nanti klub ini ternyata koefisiennya ada di atas Marseille ya. Jadi mungkin ketika mereka lolos, mereka akan langsung menggusur Marseille, sehingga Marseille harus masuk ke pot 4. Nah, siapa-siapa aja nih yang kemungkinan bisa lolos dari kualifikasi ya. Ini ada beberapa klub top ya, bola supporter yang harus lewat jalur kualifikasi Liga Champions musim ini. Kita sebut saja ada AS Monaco, kemudian ada PSV, kemudian Benfica, kemudian Red Star Belgrade, dan mungkin ada juara Liga Turki nih, mungkin belum familiar nih buat bola supporter nih. Karena bukan Galatasaray dan bukan Beşiktaş Istanbul ternyata, tapi Trabzonspor. Nah, ini jadi ada banyak klub top yang masih harus berjuang nanti di babak kualifikasi, tapi 26 tim yang mendapatkan tiket dari kompetisi musim 2021-2022 udah ketahuan semua. Tadi Ilmister udah sebutin siapa aja yang masuk pot 1, pot 2, pot 3 dan pot 4 ya. Kita masih menunggu nanti hasil final Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid. Karena itu akan menentukan akan masuk pot mana Liverpool, apakah masuk pot 1 kalau mereka juara Liga Champions atau masuk ke pot 2 kalau mereka tidak menjadi juara Liga Champions. Ini pembagian pot ini jelas memunculkan potensi ini sih, grup neraka ya bola supporter ya, kalau Ilmister lihat. Dan yang paling klub top yang paling dalam tanda kutip apes barangkali adalah Inter Milan, yang karena mereka masuk ke pot 3 gitu ya. Jadi karena masuk ke pot 3 ada kemungkinan misalnya nih kombinasinya yang greget gitu ya buat Inter Milan ya. Mereka bisa satu grup dengan Man City di pot 1, kemudian di pot 2 mungkin dengan Barcelona. Nah, Inter sendiri di pot 3 dan di pot 4 siapa tahu ketemu Celtic. Bayangin itu grupnya kan bisa dibilang grup neraka itu kalau ada Man City, Barcelona, Inter Milan, Celtic gitu ya. Bisa juga kombinasi lain, misalnya Bayern Munchen. Kemudian dari pot 1 Bayern Munchen, pot 2 sebutlah Chelsea lah. Kemudian di pot 3 Inter, di pot 4 mungkin Marseille, mungkin kalau misalnya nanti masuk ke pot 4. Jadi menarik sih nanti penempatan kepastian drawing nanti setelah final Liga Champions selesai, dan juga tentunya setelah kualifikasi nanti selesai ya. Kualifikasi selesai, drawing nanti akan dilaksanakan tanggal 25 Agustus
2022, jadi masih agak lama nih bola supporter, tapi paling enggak bola supporter udah bisa melihat nih klub-klub kesayangannya ada di pot mana dan bisa merancang-rancang, bisa memperkirakan kira-kira akan ketemu siapa, enaknya ketemu siapa gitu ya. Ya, nanti kita tunggu nanti perkembangannya gimana bola supporter. Nah, tentu saja masih terus berlanjut nih ya setelah final Liga Champions. Kualifikasi Liga Champions musim depan juga kemudian akan dimulai, jadi nggak ada istirahatnya sih kalau kita bilang sepak bola Eropa. Ikuti terus perkembangannya di website bolaspot.com dan juga di YouTube bolaspot.com. Jangan lupa subscribe, kasih komentar nih kalau misalnya bola supporter punya pendapat lain soal pembagian pot yang tadi udah dijelaskan Ilmister, siapa tahu punya rancangan grup neraka yang lain gitu ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi kalau bolaspot.com lagi bikin video yang baru. Sampai ketemu lagi, Bola Supporter.